Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Kemudian halaman 30, berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, nama Allah Ta'ala yang ke-15. Ghaffar itu artinya Allah yang Maha Pengampun, disebut Ghaffar. Nah, Ghaffar itu diambil daripada kalimat ghafara yaghfiru ghafran atau maghfiratan. Ghafran itu artinya as-sitru, artinya sitir, mendinding. As-sitru atau as-satru boleh, boleh dua. Jadi mendinding, menutupi itu disebut namanya al-ghaffar. Jadi ghaffar itu makna semakna dengan as-sattar. Ya sattar gitu ta. Nah, jadi Allah Ta'ala itu sifatnya al-ghaffar. Ghaffar itu artinya mendinding dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita. Nah, jadi Allah itu al-ghaffar. Oleh karena itu hilim perang itu disebut mighfar. Orang perang itu kan pakai helm. Bahasa Arabnya mighfar. Mighfar itu hilim perang. Karena mighfar itu melindungi kepala daripada pedang. Pedang, tombak, panah. Ah, dinta. Jadi oleh karena itu disebut mighfar. Jadi ghafara itu artinya satara. Artinya mendinding. Menutupi. Ghafara namanya. Qalal Imamul Ghazali rahimallahu taala wa huwal ghaffar huwal ladzi azharal jamila wa sataral kabiha wadzunuba al kabiha sama itu dulu wadzunub wadzunubu min jumlatil qabaih itu wadzunubu bacanya mutong lah barangkali nyata jadi al-kabiha itu titik dua. Jadi huwallazi azharal jamil wasattaral kabih titik. Wadzunubu itu min jumlatil kabaih. Nah, sama itu. Allati sataraha bi isbalis sitri alaiha fi dunya wa tajawuzi an uqubatiha fil akhirat. Artinya, berkata Imam Al-Ghazali, ujar Imam Al-Ghazali Al-Ghaffar, yaitu Allah Ta'ala menzahirkan kebagusan dan menutupi keaiban. Titik ingin cerita. Jadi Allah menzahirkan kebagusan, menutupi keaiban. Kan, langkar telah gitu ta. Anu lain iblis, lain syaitan. Inta syaitan itu yang maksiat itu pintar juga ditutup-tutupi juga. Ditutupi-tutupinya dengan sesuatu pelihatan kita hasanah kebaikan. Jadi oleh karena itu ada istilah al-hasanah barazat fid dunya bisuratis sayyi'ah. Itulah talbisul iblis. Jadi yang baik itu nampak di dunia ini dengan si gawian iblis mentalbis-talbis itu nampaknya ada bagus di sana. Kemudian wasai'ah barazat fi dunia bi suratil hasanah. Dan kemudian yang kada baik itu dinampakkan oleh iblis, yang kada baik itu baik. Inilah disebut namanya talbisul, talbisu iblis, talbisnya iblis, tipu dayanya iblis. Yang hasanah dilihatakannya kayak dajjal juga ya lah, nang baik dilihatakannya kada baik.
kemudian yang jahat dilihatakannya baik. Urang beuhari buntung we kuku panjang itu kotor. Kuku panjang tuh kotor. Di kitab Ihya itu kadiki ya seperti ayam. Karena ayam jago kada betetak kuku. Panjang-panjang inya. Inya kada bisi kapitan kuku. Wajar aja bang juga manusia bisi kapitan kuku kok masa panjang. Gitu. Kalau ayam wajar tuh deh. Kalau manusia berarti kurang bagus. Gitu. Ya beruntunglah. Nah, dinta. Jadi oleh karena itu kita wayah ini tasumbalit. Kuku panjang itu seni keindahan. Kalau orang beharik kekotoran, iget. Oleh karena itu kan hari Jumat sunat ditatak atau hari Senin sunat ditatak. Ya kalau beruntunglah. Bahkan Sayyidina Hasan Basri itu natak kuku setiap sore Kamis. Sayyidina Hasan Basri, karena sore Kamis itu sudah pelataran Jumat, hukum Jumat. Itu di dalam kitab kita. Kita wah ini kuku panjang itu keindahan kesenian. Anu utak kita tersumbelit. Ada paman berucap lawan anak kemanakan. Anu anak kemanakan. Ada sudah bisi pacar lah. Belum paman, hai bencong. Paman bahari pacar 10. Oh. Jadi kayaknya gawian yang maksiat tuh dianggap. Paham buntunglah. Kita wayah ini kayaknya kita. Oleh karena itu kita meminta lawan Tuhan. Apalagi kita dengar doa imam hari Jumat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaah wa arinal batila batilan warzuknat tinabah. Ya Allah, nampakakan yang baik itu baik ya Allah. Nampakakan yang kada baik itu kada baik. Jadi nyaman kami umpati, nyaman kami menjauhi yang ngalih itu wayah ini, yang baik itu dianggap kada baik. Ya Allah, dan yang kada baik menjadi talbisul iblis. Kalau Tuhan beda lagi, Tuhan masya Allah. Sesuatu yang kada bagus itu ditutupi Allah supaya kita mulia, supaya kita dihormati masih. Nah, ditetelah jadi luar biasa lah, luar biasa. Di sini ada kalimat wadzunub min jumlatil kaba'ih jar. Adakah? Nah, sambungannya. Menzahirkan al-ghafar, Allah Ta'ala menzahirkan kebagusan dan menutupi keaiban. Di antara keaiban adalah dosa yang Allah tutupi di dunia. Allah tutupi dosa di dunia dan tiada mengazab di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya Allah. Gitu tak. Di dalam kitab itu ada tiga perkara kita hendak melihat rahmatnya Allah di kita, kasih sayang Allah di kita. Mudah-mudahan kita tambah cinta lawan Allah, amin ya Allah. Nah, ada tiga perkara Allah Ta'ala itu menutupi aib kita. Kabaih itu kan kalimatnya wadzunub min jumlatil kabaih, berarti minnya litabait. Nah, di antara kabaih itu di antara nomor satu al kadzarat fil badani, kotoran-kotoran yang ada di dalam badan, darah, itai. Itahe darah najis kami ya Allah, kotoran di parut hen gitu ta, usus muntah keluar kada bagus ya Allah. Jadi sesuatu yang di dalam awak kita ini disebut namanya al-kadzarat fil badani. Cuma Allah dinding lawan kulit. Nah, lalu disebut namanya basharun.
Al-insan hayawanun natik. Al-insan huwal basyaru. Basyar itu artinya kulit. Nah, langkar, bungas. Nah, ditetek. Bunga selangkar kita. Kadusnya gini darah keluar di hidung. Hingus saja. Kira-kira bukahan saku orang. Bukahan orang. Aku aja supir kahulu kahilir. Kahulu kahilir menyopir kada suah muntah. Ini umper, umpat kujik aja muntah. Jurang apa jadi muntah? Isa kayaknya kujiknya becurik. Rupanya anginnya tekahi ke belakang. Muntah anang di belakang, hen, buntong. Tahu juga kan dicorek. Hingus, igat. Ludah, igat. Ya kalah, darah, igat. Jadi sesuatu yang di dalam awak kita ini disebut namanya kabaih. Cuma bentuk kadzarat fil badani. Allah sitir, Allah dinding dengan Allah ciptakan kita bakulit. Bah, langkar ih. Langkar benar, langkar benar. Langkar benar, langkar itu. Ngarannya nang izharul jamil tuh. Kita tuh Allah menampakkan kabungasan dengan menciptakan kulit, Allah tampakkan padahal jakanya dibuka akan Tuhan, untungnya selesai sudah. Bulikan orang. Kenapa bulikan? Gurunya behingusan jar. Nah, ditetak. Baik. Jadi sebuting sudahlah al-kadzarat fil fil badani. Itu sitirnya Allah. Itu bentuk rahmat sayangnya Allah. Itu tuh al-kadzarat fil badani satu. Cocoklah coba kita lihatlah sesuatu yang mewajibkan mandi tuh datang dari dalam keluar. Itu tuh. Mandi orang mati. Orang mati wajib mandi, lelaki kah, bebini kah, wajib mandi itu. Karena lelaki mati, bini-bini mati. Mengapa jadi mati? Khurujur ruh, keluar ruh. Sesuatu yang di dalam tuh punya keluar. Kadzarat jadinya. Yang ditinggalkan tuh nah. Badan kita tuh jadi bangkai. Nah, dimandii si bangkai itu. Hen? Ya kalah. Nah, apalagi mandi beranak. Mandi beranak tuh disebut namanya mandi wiladah. Keluar napa buntong? Keluar anak. Khurujul walad. Tadi khurujul roh. Ini khurujul walad namanya wiladah. Mandi ta? Namanya mandi wiladah. Ya Allah buntong. Mandi nipas. Mandi haid. Khurujul napa ta? Khurujul dam. Keluar darah. Ya Allah buntong. Nanti entah keluar darah, mandi itu keluar darah, itu tak. Ihtilam, khurujul mani, mandi itu keluar mani itu mandi, itu tak. Biar bermimpi ha, itu tak keluar mani, mandi wajib tuh. Jadi sesuatu yang di dalam punya keluar itu mandi, itu hampir-hampir sesuatu yang keluar itu maulah mandi. Nah sama itu tuh lah. Jadi oleh karena itu ditutupi. Jadi buntungnya yang mana-mana salismaan, batuk bedahak. Jadi punya bedahak jangan beberang beludah. Apalagi ke dinding-dinding. Jadi seandainya ke tanah juga, beludah ke tanah. Ampah ke manakah kira-kira orang kada melihat. Jangan di dinding. Jar, najis jar. Orang jijik melihat. Nah, ditutup. Jadi nang langkar tuh bisi tisu juga pang di mobil kah di rumah kah itu nah. Jadi punya batok bedahak pakai nah. Jadi dibuang. Kadada juga kalau orang di pinggir jalan di jalan mah kalau emang buka begamat kadada. Itu kada buka. Membuka nang ini punya dibuang tuh itu bahaya itu. Yang penting jangan kelihatan di dinding. Kucing haja behira di kuburnya. Itu kucing behira tuh di kuburnya. Itu. Ada orang tua berkisah mengapa aja kucing tuh punya behira di kuburnya. Karena behari kucing itu gurunya anjing. Si anjing itu muridnya si kucing. Punya seluruh ilmu sudah di
ditransfer ke anjing. Jadi ujar si anjing, adakah lagi guru ilmu nang tertinggal? Ujar si kucing, habis sudah ku transfer, ku lajari ke ikam, dusta aja anjing. Nah, ajar kucing ini bahaya ini nih, dihabisakan jurus. Nang ini kan sudah naik deh suara, harap pada peguruan mah jangan. Dusta aja anjing. Pian pasti meninggal lagi ada jurus. Pian kada mengaluarakan, pian ulun ikut. Ulun kacak, ulun nano. Apa ada buka kucing? Naik kucing ke pohon. Nah, anjing, ini jurus terakhir. Rupanya anjing tuh kada kawa naik ke pohon. Nah, anjing, tolong lajari ilmu mendeki pohon. Naiki pohon, ampun maaf ja kucing. Aku munya diunjuki ini kena berbahaya. Ikam bisa memati aku sampai ke atas pohon. Nah, cocok munya di kapung anjing buka ke mana aja? Ke pohon. Itu kadada jurus anjing. Iya nang anjing sarik, awas kucingai. Ikam munya turun pada pohon sampai tahi ikam ku makan. Iya nang nyebahira tuh ditukupi di sana. Itu asal usul munya percaya hungang. Bisa orang tua beri di mana kau lihat orang beri itu lah. Cuma nang kita sahib bagusnya inya mendindingi tahi kucing tuh nah. Itu kawa belajar, kita belajar di kucing. Jadi sesuatu aib itu di apa, di ditukupi. Karena munya dilihat kada bagus. Jadi munya ada manusia bekahak beludah membuang hingus di dinding atau di mana kalaluan orang, itu beuntungnya kita kada beakal tapi pintar kucing. Kucing aja tahi di tukupi, sitir tutupi sama itu nang langkar tuh sama itu. Iya nang jadi munya taludah tadahak di tanah umpamalah di tuh munya ada tanah tuh itu nah di lawan betis atau di pirik nah lawan betis di itu nah di dipisat dipical nah di itu. Saya marikit di sepatu ulang. Nah, itu tuh buntungnya di itu tuh ilmunya tuh. Nah, satu sudah. Yang kedua dari tiga, al-khatarat al-qabihah fil qalbi. Geritik-geritik hati memang kada bagus. Nang kaya mae tirhat, nang kaya kada sanang. Itu ditutup Allah ya, Tata. Melangkar banget. Hati kita ini bisa menggerunum. Ya kah? Hati ini nah bisa menggerunum. Otak kita ini ada pro, ada kontra. Kita ini pasti ada pro kontra. Laki bini kah? Lawan anak kah? Lawan kawan kah? Cuma hidup ini terkadang bisa Allah bemanang. Tahu juga kah Allah bemanang? Iyalah, iya ada apa, enggak. Ayo, enggak. Aku be Allah aja. Nah, hidup tuh pasti pro dengan kontra. Paham buntung lah? Hidup itu pasti ada pro, pasti ada kontra. Cuma kita harus belajar pro. Munya seumur hidup kontra, hati ini kecewa. Tahu juga kecewa? Anu kada pas lawan. Ha, dinta. Umai imam tarawih ni galaya. Nah kan itu kan kontra tuh. Itu kontra. Ayu pang belajar pang dari kontra berubah menjadi pro. Kayak apa caranya? Caranya sama ini. Kita sembahyang menghadap Allah, semakin lawas menghadap Allah, semakin banyak rahmat. Jadi santai aja. Arahan anu wadai amparan tatak habis. Anu belajar caranya sama itu. Ulun yakin setiap manusia pasti ada kontrak dengan seseorang. Hatta guru pian. Paham? Hatta laki, hatta bini, hatta kawan, hatta. Cuma hidup ini punya kau belajar Allah bemanang. Paham? Dari pro dengan kontrak berubah menjadi pro. Paham? Hidup ini be Allah.
kun mazluman wala takun zaliman. Hidup ni ithar utama akan orang. Hidup ni kadang alih ya dah. Jadi punya ada sesuatu yang menjanggal di hati, ndak enak aja kita. Kita tak inta. Apa bini makanan kada nyaman sama sekali hari ini. Hati ini pro salah. Kontra. Ulah pro lah. Apa pro-nya? Barangkali apakah kada ingat membuati apakah sama itu hidup. Takwilakan yang bagus. Inta taslim, tafwid, ridha bil qada dan qadar. Da'il i'tirat, palaisal amrullah, tinggalkan kenapa-kenapa tuh tinggalkan. Itu perkara tuh urusan Allah. Mudahan paham. Ya Allah, apabila ulun kawin ya Allah, anu jangan kontra lawan Tuhan, jangan. Itu beban hati. Paham? Ya Allah, apabila ulun sugih, ya Allah, apabila ulun, paham buntung lah, itu sama itu buntung ay. Anu hidup ini pasti pro kontra, cuma mudahan otak kita dicerdaskan Tuhan, kita belajar pro kontra berubah menjadi pro dan pro. Selama pro kontra di situ kita debat. Selama pro kontra di situ kita jadal. Selama kita pro kontra di situ kita ada emosi, ada marah, ada benci, ada sangkal, ada mangkal. Ya Allah bentang, apa guru Anwar tuh pembacaan maghrib lausinya tuntung? Di umpama contoh aja, punya bujur salajur. Itu sunatullah, itu wajar. Karena pian bisi utak kiri, belajar pindah ke utak kanan. Anu sidin kasihkan, mudahan aku kaya sidin. Ilmu tuh lezat. Kalau aku nih masih ilmu kada lezat. Ini serta bawa bapak jamaah satu mas. Kada ngalih kada hidup. Orang yang Rabi bil Mustafa bangun. Kada nyuruh guring adalah menyuruh taslim ya. Paham, jangan mae. Hidup tuh kaya itu nang nyaman tuh kaya itu. Jadi sama ini. Jadi khatarat-khatarat, geritik-geritik hati, hayalan-hayalan kada bagus, utak porno, pikiran negatif kan ngarannya. Pikiran negatif, pikiran i'tirat nang kontra. Lawan Tuhan aja dikontra akannya. Lawan peguruan aja di i'tiratnya. Paham ai kala? Urang kan da'il i'tirat, tinggalkan i'tirat. Han idzata anu Allah tuh tatap menutupi. Tatap Tuhan menutupin nang geritik-geritik hati nang kada baik. Dua sudah. Yang terakhir, yang ketiga, hanyar adzunub pil qalbi wal badani, dosa di hati, dosa di awak, dosa di mata, dosa macam-macam tak? Anu Allah tutupakan dosa kita. Allah tutupkan. Kada gegampangan ulun hanyar paham lah mengapa orang berzina, zinahnya zinah gairu muhsan, bujang dicambuk 100 kali, imbah dicambuk 100 kali dibuang dari kabenua selama 1 tahun diasingakan, selama 1 tahun sanatun wahidah dibuang 1 tahun diasingakan jaraknya 2 marhalah. Ya kala jarak jamak kasar. Ada yang madahkan 90 pal, ada yang madahkan 81 ke 82 kah, yang paling kaul, yang paling rendah. Nah, dinteta. Jadi buntungnya mengapa yo jadi dibuang supaya di kampung sana berharga. Karena di kampung sini sudah cacat. Paham? Ada orang berilmu, sidin alhamdulillah dijaga Tuhan. Cuma anak sidin nina, anak sidin ya kalakuan kada baik. Betianan di luar nikah, khutbah ampih, baca manakib ampih. Supan sidin. Apalagi ada nang mau ucapi, Ustaz Jar, parayah lagi mau khutbah, khutbahi anak pian.
Makin ya, cepat ampe sih dan khutbah. Han Bu Untung. Jadi Bu Untungnya, jadi munya kada, jadi sekali lagi, kita nih kada mulia, kita nih kada jamil, kita nih kada mulia, cuma kemuliaan Allah yang menutupi aib kita. Kadarat di awak kita, khatarat di dalam hati kita, adzunub di hati dan di badan kita. Dosa jahir, dosa batin, Allah yang menutup. Cinta. Mudahan kita tambah cinta lawan Allah. Amin ya Allah. Mudahan paham tentang? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Jadi sekali lagi, di dalam awak kita ada darah, ada kotoran. Allah dinding kadzarat fil badan. Hati kita macam-macam, ada iktirat, ada pikiran nang jorok, ada pikiran nang negatif, nang kada baik. Ya kah jakanya diulur tuh supan, Allah tutupi Bu Untungai. Kemudian yang ketiga, dosa di hati nang sombong, riya, ujub macam-macam. Nggih, atau dosa nang di awak, dosa di mata, dosa di telinga, dosa di muntung, dosa di kemaluan. Dosa Allah tutup Bu Untungai, munnya kada ditutup abis. Kada bernilai. Jangan ampun diri si anak aja nah. Ampih dah si dia mengkhutbah. Madah kada si dinta. Ampih dah mengkhutbah. Nah, dinta. Jadi Bu Untung sama ini aja lah. Artinya mudah-mudahan kita seberataan, mudah-mudahan dijaga akan Tuhan. Amin ya Allah. Baca wirdul latif pagi sore. Karena membaca wirdul latif pagi sore itu termasuk takumu makamal murabbi. Banyaki membaca salawat lawan Nabi Muhammad. As-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqumu maqamal murabbi. Ya kalau Bu Untung menempati murabbi. Hati itu Bu Untungnya model apa yuk kada kapingin maksiat. Seandainya tagawi juga situ sini bertaubat. Ulun ulang nah. Mudahan katuju beamalan. Amin. Baca wirdul latif asbahtu wa amsaitu bagi sore. Baca salawat lawan Nabi Muhammad. Ya Allah, inna sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, burdah kah, hak maulid al-habsi kah, ya kalau maulid azab kah, pokoknya baca salawat dalail khairat kah, karena salawat itu kena membimbing hati kita, kulir maksiat. Adalah orang kulir makan durian, adalah orang kada bisa makan rambutan, adalah orang kada bisa makan iwak, adalah orang kada bisa, padahal itu perkara mubah. Kita menghendaki perkara maksiat tuh kada kepingin. Aku percaya Nabi itu maksum, aku percaya wali itu mahfuz. Kada kepingin durian haja ada yang kada kepingin durian tak? Apalagi maksiat. Allah tuh gampang menjadikan hati hamba tuh nah. Paham ya Untung lah. Nah, ditu Bu Untung itu sama orang nang sembahyang duha. Siapa orang sembahyang duha 10 rakaat lam yuktab laka dzalikal yaum dzanbun, tidak ditulis hari itu dosa. Berarti 10 rakaat sembahyang duha itu hari itu dosa kada ditulis. Cuma pian jangan gagal paham. Aku aja sudah mendua ajar 10 rakaat berarti kawa nih mencium anak kecil nih. Gagal paham. Berarti punya ada geritik itu berarti sembahyang duha kita 10 itu ada yang kada sah. Ada yang kada diterima Tuhan. Kenapa? Ada geritik maksiat. Paham Mandi Roland? Sama itu nah, siapa yang puasa Arafah, maka puasa Arafah itu menghapus dua tahun, satu tahun yang lewat, satu tahun yang akan. Jangan gagal paham. Berarti aku sudah tuntung puasa Arafah, berarti setahun di depan bebas membawa anak acil ke Murjani ke apakah? Jangan pondokan naik, salah paham. Berarti punya pian tabawa anak acil ke Murjani itu dalil puasa pian kada diterima Tuhan. Jadi hadis itu dipaham, baik itu puasa Arafah, baik itu sembahyang duha, baik itu wirdul latif, baik itu salawat lawan Nabi Muhammad.
itu takumu makamal murabbi, hati kita tuh kada kepingin maksiat, seandainya tagawi juga situ sini betobat. Mudahan kita berlindung dengan salawat, berlindung dengan wirid-wirid, bacaan Quran, bangun malam macam-macam. Amin ya Allah. Anak sitir-sitir. Bepenghalat je orang beheri. Bepenghalat kejar orang beheri. Nah, sama itu. Adab. Maka sepantasnya bagi Abdul Ghaffar selalu istiqomah di dalam taubat. Dan menutupi aib saudaranya, takhaluk bi akhlakillah, yang wajib ditutupi seperti tiada menggibah dan namimah, apalagi memfitnah. Ya Allah, menggibah itu menyambati orang. Apa buntungnya di dalam kitab nuzhah, di dalam kitab nuzhah kah? Gibah itu bisa bentuk doa. Gibah itu bisa bentuk pertanyaan. Padahal nyinggung kawan. Pamela, inta. Ini mudahan pundukan alim-alim. Mudahan anak cucu kita alim-alim. Jadi bu untungnya sama ini. Guru, anu kami ini bepasan lawan pian nah. Kan malah ini ceramah pian nih, kami bepasan kawakah singgung akan salah satu panitia kami itu nah. Nah, berarti punya ulun ma iihi apa tuh anu apa sanguan panitia saiko, ulun hukum menggibah orang situ. Itu tak. Hukum menggibah. Itu tak. Arwah guru seman sih dia kada hakon sama itu. Munya ada orang nang berucap sama itu, kamu ikam menyuruh aku nguyai orang enggak jadi Den. Pinta. Jadi kita bebacaannya anu aja anu lepas saja. Anu lepas tuh apa? Karena babnya. Ya kalau ini babnya bab masalah nang masalah bebuludu, sekalinya bukahnya ke mana umpamaan jauh banget ke Cilingan sekalinya. Cilingan masih gitu. Aduh jangan, itu siwah banget gitu tak. Nampak banget menyinggung. Mudahan paham insyaallah. Insyaallah paham. Han sampai ke situ buntungnya orang-orang tuha beheri itu apik. Kita terkadang jadi guru tuh bisa, "Eh, kena aku nyinggung akan." Padahal gibah tuh. Gibah tuh. Pinta. Mudahan paham insyaallah lah. Insyaallah paham. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara aurata akhihi al-muslimi, satarallahu auratahu yaumal qiyamah." Artinya barang siapa menutupi keaiban saudaranya, ya kalau manusia ini pasti ada aib. Buktinya di awak kita ada darah, buktinya di awak kita ada kotoran, di mata tahi mata, di gigi tahi gigi, di telinga tahi telinga. Ya kalau bontang, han, belum lagi diparut yang dikisah. Ditutup mencari nang keaiban kita nyata ai dapat. Nabi kada, wali kada. Nang sempurna itu Nabi Muhammad ya, al-insanul kamil. Munya mencari seorang ni betuyuk aib. Nang menyambatigin betuyuk juga aib sebenarnya. Kada sadar nah. Ya kalah. Nah pajar gajah di samut di seberang sungai, seberang sungai kah? Oh laut li, sungai handap. Samut di seberangan lautan, kelihatan. Itu peribahasa aja gitu tuh. Mujur, ngapain kelihatan lah. Di laut nang apa gitu. Samut di belak, seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata, kada kelihatan. Peribahasa kalau ngarnya tuh, artinya sedikit aib orang. Kelihatan gonal aib seorang kada kelihatan. Dalilnya kawan bekantot kita yang paling abut. Sanono seorang bekantot hehehe ranai ya itu ya itu tuh ya tetap rida lawan kantot seorang kada rida lawan kantot orang, padahal sama pada kantot sebenarnya, cuma bedanya ampun seorang ampun orang itu aja bedanya. Paham ya beruntung lah. Kita nih beruntung aja.
minuna ikhwatun. Urang beriman saberetaan beda sana. Kada usah memburukakan desana. Surga aja kena beritaan. Amin. Dengarkan ulun yang hadir, jangan ada di hati kita mulai malam ini nah, jangan ada di hati kita kada sanang lawan urang, sekalipun kayanya tuh urang tuh kada sanang lawan kita. Tuh gin kayanya juga, bukan kayanya lagi guru di Semerangut. Tatap kita senyum lawan urang. Amin ya Allah. Anu Tuhan Maha Pangampun. Tuhan Maha Pangampun. Tutupi aib urang. Han. Kemaluan urang tuh jangan dikucik-kucik. Nyata ai sih mau cobaan mengucik kemaluan urang. Maksudnya jangan dibungkar-bungkar maksudnya. Nah, jangan tajesus. Gitu. Paham buntung lah. Kawan buntung ai diisi HP lalu tatinggal. Ikam jangan wani membuka HP kawan. Jangan nang home rumahnya tuh nah. Apa nang ditontonnya, apa nang disimpannya, jangan. Hai kawan menyimpan porno. Nah. Berarti kita tak Yesus ngadanya. Jangan. Dia boleh. Paham ya lu tentang lah. Nah, ditata. Kayak apa guru jadi polisi? Nah, polisi itu lain lagi. Ini cari bukti seorang polisi enggak ada. Paham ya lawan tang? Nah, ditata. Jadi sama itu. Jadi man satara aurata akhihil muslim, satarlah auratahu yaumal kiamah. Barang siapa menutupi keaiban saudaranya, kita nih pasti banyak aib, nabi kada wali kada, yang maka Allah menutupi aibnya di negeri akhirat. Ah, sama itu. Mudahan paham insyaallah. Gitu. Sama ini aja. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang beriman sama orang beriman beda sana. Coba pian ada lebih si kakak lah. Pian ada lebih si ading. Kita beda sana tuh pasti Allah bemanang. Beuntungnya munya manang terus egois ngerannya. Hidup nih harus belajar isar, harus belajar musamaha. Paham pendirian? Nah, dengarkan yang hadir di sini nah. Siapa orang yang jadi kuitan, sekalipun anaknya nakal, garis miring durhaka, oi nang jadi kuitan, oi jadi mama, oi jadi abah, jangan tasalah muntung lawan anak. Jangan tasalah muntung. Mudahan kita berakhlak kayak Allah. Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir. Paham untuk? Jangan tersalah. Kita nang kekanakan pulang jangan kayak durhaka juga. Jadi seimbangnya. Nah, halar nah. Si anak jangan durhaka, seandainya durhaka, kuitan jangan dua kadang ngaruan. Ketulahan kan ikam, anak ikam jin durhaka kena. Jangan sama itu. Berarti cucu durhaka. Siapa kainya? Siapa nininya? Paham buntung? Kada berkat ikam hidup tuh. Wani lawan kuitan. Jangan. Jangan jadi mama maling kundang. Dan jangan jadi maling kundang. Paham? Oi kekanakan, jangan jadi maling kundang, durhaka lawan maling kundang lah. Ya Allah, jangan jadi mama maling kundang. Ya Allah mudahan jadi betu si utuh ini. Jadi betu ini. Mudahan kada beuntung, mudahan anaknya durhaka, mudahan. Jangan anak saurang. Musamaha. Kan yang bagus-bagus dia. Satu. Apa doa ul mazlum ini mustajabun, doa orang yang dijalimi ini mustajab. Allah, yang jadi guru, si murid beadab lawan guru. Seandainya ada murid kada beadab, maklumlah ini hanya belajar daraba, belum belajar taklim, belum ginya, hanya berpukulan, hanya daraba tak. Ya Allah. Aduul alim al jahilu. Musuh orang alim itu ya orang jahil.
layak ripu kimatal ilmi ilal alimu. Kada tahu nilai ilmu tu kecuali orang alim. Nang kita berilmu ni gini, apakah? Paham ya lu bentang? Lalu murid kada beradab, anapakah? Kada beradab timbul nina kontra di hati guru. Kada senang anak musama aja, anak kontra ubah ke pro. Ya kah? Benci ubah ke cinta. Ya sangkal ubah ke ridho. Udahan paham? Jadi jangan-jangan di hati itu murid yang berberkat mah jangan. Tulahan gena. Kada mualim gena. Jangan murid saurang. 3 tahun hanya biar SPP ke saurang. Tu gini nunggak-nunggak masih. Selajur. Han. Kada ada bujur untung eta jaga mun guru. Guru biar murid pian kada beadab. Ni madahi ulun jua nah. Jangan tasalah-salah muntung lawan murid. Jangan tasalah-salah muntung lawan anak. Dangarakan ulun nang belaki bebini. Ini laki bebini bahaya jua nah. Ya kah? Laki bisalah nyakiti hati bini. Bisa jar. Bini bisalah menyakiti hati laki. Bisa bener jar. Ano bebinianai, ano lalakianai. Ketika pasangan hidup nina, maulah kita kada senang hati kelakuannya, pemandirannya. Ulun pasan satu, jaga muntung. Jangan mendoakan laki. Laki bebangai lawan bini, menampiling laki ke bini. Lalu bini menangis ambil Quran. Itu tuntung baca Quran sejus angkat tangan, ya Allah jadi batu ya Allah. Jangan laki saurang. Kada ni bujur pandir ulun ni bujur. Pandir ulun ni bujur. Kita terkadang ketika marah tu muntung ni bisa. Paham buntung lah. Anu jangan doakan yang kada baik. Anu laki kita, bini kita. Laki kita berarti bebinian lah. Maksudnya pian itu nah. Paham ai kalau buntung lah. Laki dintu jua, nang apakah bini ini nah. Agak durhaka lawan saurang. Anu jangan ya Allah ya Rabbi. Jangan, mudahan mati jangan behinak. Jangan. Dinta. Jangan. Nyaman ulun kawin biasa. Jangan. Anu jaga muntung. Paham mandir ulun? Jadi guru jaga muntung doa lawan murid. Jangan tersalah doa. Dintu jua kuitan lawan anak. Dintu jua laki ka bini lawan laki. Sekalipun apa nang sesuatu yang kada senang, anu jaga pamuntungan. Mudahan kita tak takhaluk bi lakilah dengan al Ghafar. Ghafar tu pemaafan. Pemaafan kah harannya? Kada penyarikan. Mudahan akhlak kita kayak itu. Amin ya Allah. Khasiat. Barang siapa mengata ya Ghafar 100 kali. Iyalah 100 lah. Iyalah. Menggiring salat Jumat. Nah, berarti hari Jumat tuh lah. Maka insyaallah zahir baginya, nampak baginya kebagusan asar keampunan Allah Ta'ala pada hatinya dan pada hidupnya. Mudah-mudahan hidup kita beruntung. Amin ya Allah. Imam Ghazali menyusun Minhajul Abidin. Ada 7 akabah hendak mencapai ridanya Allah. Akabatul ula, akabah tul ilim. Nah, imbah akabatul ilmi, akabah tau taubat. Mengapa jadi taubat guru? Karena ilmu itu kada kawa diamalkan, bukan kada diamalkan, ilmu itu kada paham. Apalagi maamalkan, apalagi maajarakan. Anu taubat. Jadi dosa itu panapal, susumpal, timbarat hati, maulah kulir beribadah. Maulah ke depan ngajian, ke depan debatan. Paham ya lu buntung? Mengapa mengaji ke depan debatan?
Padahal beuri kuitan ranking 1, mama ranking 1, abah ranking 1. Seharusnya aku nih gennya ranking 1. Ada keturunan kan? Kai ranking 1, nini ranking 1. Dalam 10 besar ranking 2 bisa, 3 bisa. Ya orangnya bertiga bambatannya. Pinta. Atur apa aku nih ranking terakhir diingat-ingat. Ada dosa. Sebelum masuk pesantren, waktu sekolahan SD, sekolahan SMP, sekolahan ibtidaiyah, sanawiyah, belum memondok, katuju banget menjatuhi asam urang. Nah, munya ari apa ari hujan, ari ribut, katapi urang, asam urang, apalagi nang dijatuh buntung. Mangga urang, belimbing urang, rambutan urang. Ayo bulik datangi acel-cel ulun cilenah mengaji ke pendapatan han paham aja kada diberi Tuhan cilai kaya apa ulun mah amalakan kaya napa ulun mah ajar kan mah ajar itu keberkahan ilmu mah amalakan keberkahan ilmu paham mengaji keberkahan ilmu ni ada dosa cilai ulun ingat akan apa dosa nih ulun lagi sebelum pesantren ketujuh mah asam menjatuhi asam ku ini pian kada rida ku ji acil nah iya am sudah aku kada rida ji sidin kecuali satu syaratnya kawini anak aku itu mirip kisah kuitannya Imam Syafi'i tetap mirip sudah bintu untung ayolah bintu barang siapa mengata astagfirullah innahu kana ghafara astagfirullah innahu kana ghafara astagfirullah innahu kana ghafara 70 kali ja tuh lihat 70 kali ja puasa kak guru kada puasa yang musawir-musawir semalam itu nang puasa 70 kali ya pada tiap hari ya kah setiap hari jangan ampe istiqomah sampai ke mati insyaallah banyak hartanya nah berduit pundukannya dia tetap mudahan berduit mudahan murah rezeki dengarkan ulun ada 4 kalimat duit. Satu, duit itu khairan, kebaikan menurut Al-Qur'an. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair. Khair itu kebaikan. Karena dengan duit kita berumrah, dengan duit kita berhaji, dengan duit kita berzakat, dengan duit kita bersedekah, dengan duit kita bangun langgar, bangun masjid, bangun sekolahan, nukar samin, ya kalau bentar. Dengan duit. Duit itu khair. Yang kedua, dari 4 kalimat. Yang kedua, duit itu khawatimullah, stempel Tuhan. Khawatimullah, stempel Tuhan. Stempel itu punya kadada, untungnya kada sah. Karena duit itu saman, benda itu musman, duit itu iwat, sedangkan benda itu mabik nang dijual. Jalak. Coba pian buka ke toko elektronik, ambil mikrofon orang, ambil mesin cuci orang, kada bayar sekiruang, biar menyambat ading besit. Pinta, paham ayo lo mantang? Duitnya mana duitnya? Kada mau kada bestempel. Dua sudah. Yang ketiga, duit. Yang ketiga, menurut orang Martapura, duit itu pikaras. Tahu pikaras? Pikaras itu diambil kata-kata karas. Ulun baca manakib di Martapura, kada menyambat tempatnya di mana, punya Martapura lah. Bagaimana di Martapura, Bang? Baca manakib, tuntung baca manakib diampluki urang. Minta ulun ini bahasa basi jua bisa. Nggih, bahasanya orang, basinya seorang. Apa nih? Apa nih? Kisahnya nih. Apa nih? Kada apa-apa guru anorai, pikaras ja. Ulun kada pernah mendengar kalimat pikaras. Rupanya amplok itu pikaras. Padahal amah. Ulun pikaras itu apa gerang? Kada bapak guru ae, supaya tatagar urat lintuhut. Supaya tatagar penggulu. Karena munya kada beduit, nah. Loyo, manggaring. Kada ada semangat, bejalan gini nak rabah. Coba beduit, berjalan.
Nah, jadi dasar duit tuh dasar pikaras, Kang. Bini itu nah mama aja di rumah dibacakan ayat kursi sudah. Ya Allah, di rupiah sudah. Ayo pang diganti di rupiah ulang. Cinta. Ujar-ujar aja untung lah. Kan ini Agustus nih. Handak mengetahui bini itu merdeka, itihi dompet bini, tas bini, tempat duit bini. Munya masih gambar Patimura belum merdeka. Patimura tuh harga berapa? 1000 lading di tangan masih gambarnya. Munya gambar Soekarno. Nah, tuh merdeka tuh bini tak. Kujing-kujing aja hidup. Soekarno harga berapa? 100.000 nang habang-habang itu. Oh, apa? Merdeka aja binian. Ada betah ya kan? Itu senyum ya. Mudahan paham buntung lah. Insyaallah paham. Yang terakhir, yang keempat, duit itu adalah gagala. Kami orang hulu sungai, kami orang alabiu, menyambat duit itu gagala. Gagala. Kalau orang Martapura menyambat pikaras. Ujar Quran, khairan. Ujar hadis, khawatimullah. Ujar orang Martapura, pikaras. Ujar orang hulu sungai, ujar orang alabiu, gagala. Ujar arwah nini ulon, arwah nini. Mudah-mudahan dapat rahmat dikubur sama dataan keluarganya. Parut punya lapar, cuai. Parut punya lapar. Nah, dunia itu gagala iman. Dunia gagala iman. Parut punya lapar, pisang urang tetabang. Yang hilang kompor anu gas di muka rumah. Yang hilang hilim, tak. Yang hilang kendaraan sepeda, tak. Itu kadada gagala, kadangnya. Jadi iman itu beandak di dalam hati. Karena kada mencuntan orang mencuntan, wow hal inya beriman. Kada berjinah orang yang berjinah, wow hal inya beriman. Berarti orang berjinah tuh kada beriman. Sempurna. Berarti orang mencuntan tuh kada beriman. Sempurna. Karena munya beriman sempurna, kada mau berjinah, kada mau mencuntan. Buka Sahih Muslim. Paham kan? Jadi sama ini. Iman seperti lading. Ulu, tahu juga ulu. Ulu tuh jangan parak lu nambuta kan. Anu ulu yang kayunya itu supaya tangan tuh jangan padas. Lalu si lading itu ditajak ke ulu. Tahu juga di ulu bentar. Nah, hati itu kayak ulu, iman tuh kayak lading. Supaya iman mariket di hati, nang kayak apa? Lading mariket di mana? Di ulu, di apa? Di gagalai. Lawan apa menggagalai? Plus tek, biskom pacah, gayung pacah, imbir pacah, dibakar, dititiki di luang. Ulu, karena munya sudah banyak nang tik ambil ladingnya tuh cucuk akan ke nah merikit inya behimat pian mah ilai kada melacong. Paham ai kala? Nah tuh ngarannya digagalai ngarannya. Nah, plastik itu ya dunia. Oleh karena itu ujar Nabi kita Muhammad, ya kah? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kepakiran membawa kepada kekupuran. Gara-gara beasiswa, hakun menyebelah ke agama orang. Gara-gara mie sedus, hakun bemurtad. Gara-gara macam-macam tuh gini aja, nah. Mudahan murah rezeki berdatang. Banyak istighfar. Nangapa berusaha kada lancar, ada dosa penyumbatnya. Dinto, ya abah guru bahari ada nang kada sembahyangnya si Din. Bujur juga. Dinto. Nah, insya Allah banyak harta dan banyak anak. Baik. Dan diberi berkat pada keduanya. Keduanya di harta dan di anak. Mudahan kawa membaca istighfar Hasan Basri. Mudahan kawa membaca dalail khairat. Abah guru sekumpul, masya Allah. Dalailnya ada, salawat, istighfarnya
ada, tinggal muntung kitanya lagi. Mudahan kawa ma'amalakan, mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita soleh-soleha. Yang paling penting mudahan mati kita khusnul khatimah. Al-Fatihah.